itu sangat mendidik sekali, sangat literatif. Yang kedua, kita sudah kita mulai membaca Al-Quran pun sudah kita tayangkan. Misalnya definitif, hari ini kita Al-Baqarah berapa sampai berapa, di samping dibaca kita juga tayangkan. Artinya apa? Yang mendengarkan itu tidak hanya telinga yang berjalan, yang bekerja, tetapi juga mata. Ini penting karena literasi itu just only mouth, ear and eyes, tapi juga pikiran. Atau di sebaliknya tidak hanya pikiran dan telinga, tapi juga mata dan lain-lain. Ini sangat mendidik dan saya harap pengajian-pengajian di ranting, cabang, ataupun di majelis taklim itu just only vokal. Mulai latihan. Nanti kalau sudah ada kemajuan-kemajuan begitu, kita mulai menulis. Kalau Bapak Ibu saya ceritakan itu guru saya dulu, Al-Ustaz Filharobiyah, Lughatul Arabiyah itu tangan, telinga, mata, itu jalan semua, pikiran. Jadi, kalau Bapak Ibu pernah melihat Ustaz Adi Hidayat, guru saya seperti itu, caranya ngajar. Ya. Guru saya bahasa Arab, tarikh, terus fiqih itu seperti itu. Nulis fiqih, nulis misalnya kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah al-Islamu ala al-Khamsi, itu nulis sambil nulis. Jadi artinya secara kognitif itu raga, pikiran, ya, hati itu jalan semua itu. Nah itu mulai sekarang cukup bagus yang begitu-begitu, mulai semua siapa saja. Sehingga, mengapa kita tadi yang dikatakan melihat tulisan itu ngantuk dan lain-lain. Sering saya katakan kalau orang sakit sulit tidur, datanglah ke sholat Jumat, dengarkan khutbah. Saya jamin tidur itu. Ya, karena memang yang sudah terbiasa itu otak dan telinga. Ya, otak dan telinga. Sekarang saya belum menemukan juga apa khutbah Jumat ada teksnya, belum pernah lihat. Nah, dulu imam membaca Quran itu ya Allahu Akbar gitu. Sekarang sudah di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan di masjid daerah-daerah Sahil Hajj, Nasiriyah, itu sudah ada Al-Qur'annya besar di depan sambil baca Allahu Akbar, dibuka itu, dijepit itu. Ya. Jadi tingkat tentu sudah hafal duluan, enggak boleh orang yang belum hafal langsung membaca yang di situ, pasti banyak salahnya itu. Nah, hal ini seperti kita di Airo ini sudah cukup bagus, ya. Yang membaca Quran dilihat, kita sambil melihat mana sih yang pendek, mana sih yang panjang, ya. Jadi kita sering dapat melihat, jadi tidak menghayal. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzala, itu membayangkan, tapi begitu melihat di sini, ini satu harkat, ini dua harkat, ini satu harkat, ini lima harkat, itu sambil melihat itu. Dan itu mulai dibudayakan di kita, di sekitar kita. Ya, walaupun mungkin memakai LCD, ditempelkan di tembok, ya nggak apa-apa, it's okay. Atau mungkin pakai selebaran, kita lihat bersama ibu-ibu ya. Ya, kita lihat bersama, ayo bareng-bareng, ini halaman satu, dibaca bareng. Itu mulai seperti itu. Jadi jangan begini. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rahimu Yerhamu Rahman Yerham Mafil Ardu, Yerhamku Mafil Sama. Misalnya begitu, ya, terus kita, ayo Bapak Ibu kita baca halaman 2 bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya apa? Apalah begitu, bla 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 gitu. Lihat harakatnya Bapak Ibu ya, surah ini turun di Mekah, disebut surah Makkiyah, udah sambil jelaskan. Itu keren nanti. Jadi otak dapat, mata dapat, telinga dapat, rasa juga dapat, mulut kita juga berbicara. Saya rasa itu mulai awal-awal kita mari belajar Al-Qur'an dengan, kalau menurut saya dengan banyak variabel lah, dengan kafah, dengan banyak fasilitas yang ada di diri kita, ya. Jadi kita membaca Quran, mata kita tidak bekerja, yang bekerja hanya telinga dan otak. Ini lebih besar itu, ya. Mari kita bersama-sama tadi di oleh Ustaz Imam Safari. Imam Safari itu artinya orang seorang imam yang sering berjalan-jalan. Oh, ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra, itu kan? Dijalankan dari satu sekolah ke sekolah yang lain, Pak. Nah, gitu. Atau biasanya kalau kepala sekolah kan lagi SPP yang belum lunas-lunas jalan-jalan ke rumah-rumah. Itu barangkali hari ini yang cukup bagus. Silakan. Jazakallah, Ustaz. Karena hari Ahad ini bebas, ini
Ini Mas Imam ya, ini Zoom ini sudah diborong dari sudah lama ya, sudah mulai awal pandemi sampai hari ini. Setiap bulan kita membayar ke Amerika ya, karena Zoom itu dibayar ke Amerika. Karena orang Minang belum dapat membuat Zoom ya. Nah, oleh sebab itu signalnya itu ke Amerika dulu baru ke Indonesia. Nah, oleh sebab itu yang di Papua itu yang lebih bagus biasanya tangkapan gambarnya, kan lebih dekat, hanya selisih lautan Pasifik langsung ke Amerika. Jadi kalau bertanya, Bapak Ibu dapat mendengar suara saya, yang lain belum dapat, Pak Sampah sudah dapat duluan. Saya bilang, oh oke, siap, gitu. Karena sinyalnya dari arah timur. Ya, berdiskusi, bukan hanya diskusi kita tukar ilmu, tapi tukar banyak sensitivitas, keluar, apa namanya, ya, rasa begitu, menjelang hari. Yang jelas hari ini saya akan toto-toto karena besok pagi saya mudik ke Solo, Yogyakarta, dan lain-lain. Untuk saya tahun ini tidak menerima tawaran untuk menjadi khotib Idul Fitri. Ya. Saya khawatir nanti yang SAG malah nggak laku. Ya. Ini guyon loh, jangan dilaporkan ke gue.